Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وتمم لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Banyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mengkurniakan bagi kita nikmat yang paling besar, yang iaitulah iman dan Islam. Maka dengan kedua-dua inilah menyebabkan kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Maka apabila kita dah milik dua perkara yang penting yang selaku nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu, marilah kita sama-sama jaga iman dan Islam yang ada pada tubuh kita masing-masing. Semoga kita akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasihlah saya ucap ribuan terima kasih kepada nayuk kita yang beri masa kepada saya pada hari yang mulia ini. Maka dengan kesempatan pada hari yang mulia ini dan tepat yang sebegini, saya inginlah nak ucap sepatah dua kata, semoga kita bersama dapat mengambil manfaat dengannya demi untuk dapat keredaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu selaku kepuncak hidup kita di atas dunia. Itu selaku matlamat hidup kita di atas dunia untuk jadi tangga sampai kita kepada akhirat nanti. Insya-Allah taala kita masuk dalam golongan orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesempatan yang paling mulia ini, saya inginlah nak baca satu ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Satu keratan daripada keratan Allah, satu keratan daripada keratan ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyinya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahu al-Azim. Suratul Hud ayat yang ke-10. Maka kedatangan ayat-ayat yang saya baca tadi berkaitan bagi kita hidup di atas dunia. Yang pertama kalinya kita hidup di atas dunia, masih ramai kita tak tahu cara untuk nak hidup di atas dunia. Kita masih hidup di atas dunia, tetapi nak hidup di atas dunia tak tahu cara untuk nak hidup di atas dunia. Oleh itulah
Bila kita hidup di atas dunia, tak tahu cara untuk nak hidup di atas dunia, menyebabkan kita membelakangi ibadat kita kepada Allah, membelakangi kita kepada akhirat. Yang selaku rumah kita, yang kita akan kembali kepada tempat kita, yang di akhirat nanti. Allah Ta'ala sebentar lalunya, Allah Ta'ala berfirman, kata, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa-siapa yang adalah menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, perhiasan dunia. Siapa-siapa yang kehendak, yang nak kepada dunia dan perhiasan dunia, Allah Ta'ala kata, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami mesempurnakan kepada mereka itu akan amalan-amalan mereka itu fiha pada dunia. Allah Ta'ala mesempurnakan amalan mereka itu kerja di atas dunia ini. Habuai apa saja yang mereka itu kerja di atas dunia, mereka itu akan dapat untuk hidup di atas dunia. Di akhirat belum tentu. Siapa-siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah Ta'ala mesempurnakan kepada mereka itu akan amalan mereka itu fiha di dalam dunia. Apa saja yang mereka itu hendak, Allah Ta'ala tunai. Bui. Habuai dunia. Tetapi di akhirat, wahum fiha la yubkhasun. Wahum fiha la yubkhasun. Itu dia. Dan mereka itu tiada dikurangkan sesuatu di dalam dunia. Apa saja yang mereka itu dok tutup, gapo saja yang mereka itu dok cari, Allah Ta'ala tak kurang. Allah Ta'ala tunai. Itu kerja buat yang mereka itu kerja di atas dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tetapi di akhirat sinilah tempat yang kita bimbang, yang tempat yang kita takut-takutkan. Bermula mereka itu yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Tidak ada habuan mereka itu melainkan api neraka saja yang ada di akhirat. Di atas dunia Allah Ta'ala tunai apa saja hajat-hajat mereka, tetapi di akhirat habuan mereka itu tak akan dapat, tak ada. Adakah cukup? Adakah mada kita hidup di atas dunia dengan neraka di akhirat nanti? Tak ada. Dunia yang paling banyak kita suka kata banyak, tetapi bila diadu dengan akhirat, Allah, begitu sikit sangat. Sekiranya kita hidup di atas dunia, adu dengan akhirat, boleh kedak kita hidup 2 minit kalau adu dengan akhirat. Sekiranya kita umur 60 tahun, 70 tahun, adu dengan akhirat, boleh kedak 2 minit di akhirat. Dunia sedunia hak kita hidup. Ini tak padanya kita nak tukar. Dok sibuk dengan dunia, nak tinggal akhirat. Dengan kerana banyaklah di kalangan-kalangan kita hidup di atas dunia, nampak-nampaknya supaya tak ada berhajat gapo kepada Allah. Supaya tak ada tupai gapo kepada Allah. Mana yang selaku dalilnya? Selaku alamat yang menunjuk di atas kata kita hidup di atas dunia seolah-olah kata berlepasnya kita daripada Allah, na'udzubillah. Bergaya hidup kita di atas dunia, kita bergaya hidup kita tu nampak-nampaknya tak berkenak kita kepada Allah. Nampak-nampaknya supaya lepas kita dengan Allah, yang pada hakikat satu saat tak boleh lepas kita daripada Allah. Alamat dan juga tanda kata kita bergaya hidup nampak tengok-tengoknya nak lepas daripada Allah, nak berlepas-lepas kita daripada Allah. Setengah daripadanya tengok, assalamualaikum, bila kita sudah semayang, terbecuh.
Assalamualaikum, assalamualaikum tu baik. Nak tu baik banyak-banyak daripada rumah Allah yang iaitulah masjid. Nak tu baik banyak-banyak daripada hadapan Allah yang mana kita dak mengadap menuju semaya kita kepada Allah, tapi kita nak tu baik banyak-banyak. Nak lepas banyak-banyak daripada masjid. Ini satu perkara yang kita kena tinjau, satu perkara yang kita kena fikir, satu perkara yang kita masing-masing kena suluh tengok peribadi masing-masing. Sebab apa boleh jadi begitu? Apakah tekanan yang menyebabkan kita boleh tubik daripada masjid dengan segeranya? Masuk dah lama, tubik dah cepat. Assalamualaikum. Tubik. Gapo yang menyebabkan kita tubik dengan segera itu? Cuba-cuba kita fikir, cuba kita jawab di dalam diri masing-masing. Takut-takutnya, bimbang-bimbangnya kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala di akhirat nanti, payah nak jawab. Cuba-cuba saudara dan saudari kita, pakat-pakat fikirlah, yang mana saya sudi tanya, katakan sebab gapakah yang mesegerakan kita tubik daripada masjid? Dengan cepatnya tubik daripada masjid, apa kerja yang paling besar lebih daripada kita menghadapi kepada Allah? Apa saja? Apa? Sekiranya kita ada alasan yang begitu gagahnya, yang begitu nyatanya, itu tidak masalah. Seperti mana yang berlaku pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Dujanah. Salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sentiasa dak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang jemaah, somo. Tiap-tiap waktu subuh, assalamualaikum, tubik. Assalamualaikum, tubik. Assalamualaikum, tubik daripada masjid. Rasulullah katakan, gapo Abu Dujanah ni? Tak ada berhajat langsung kerana daripada Allah. Tak sanggup nak tunggu doa aku daripada Allah Ta'ala. Semoga doa Nabi ni tak ditolak. Doa Nabi tak ditolak oleh Allah. Diterima. Tapi Abu Dujanah, kerana apa? Dia sanggup tubik tinggal daripada doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah Rasulullah tanya Abu Dujanah. Jatuh pada satu hari Nabi kita semaya subuh sekali dengan Abu Dujanah. Assalamualaikum. Abu Dujanah dia nak tubik, nak keluar daripada masjid. Nabi pegai Abu Dujanah. Abu Dujanah, gapo kehajat kamu boleh tubik dengan segera daripada masjid? Nampak-nampaknya supaya tak ada berhajat gapo kepada Allah. Adakah kamu tak ada hajat gapo kepada Allah? Tak nanti terima doa-doa aku dulu? Seolah kata begitu. Abu Dujanah jawab, ya Rasulullah, saya sangat-sangat berhajat kepada Allah. Tidak benda yang lain yang kami tupai selain daripada Allah. Tidak aku kasih selain daripada Rasulnya. Tidak aku kasih selain daripada Allah. Itu jawapan daripada Rasulullah. Tapi aku ada keuzuran, ya Rasulullah. Apa keuzuran kamu? Yang iaitulah di rumah saya ada pohon tamar sedara. Yang rumah jiran sekali tu, jula dia dah pohon tamar duduk sebelah lek rumah saya, Rasulullah. Saya terpaksa kena kelik dulu, tinggal daripada doa engkau kepada kelik kepada rumah saya dulu untuk nak kutik buah tamar yang luruh di hadapan rumah saya, ya Rasulullah. Kutik buah tamar untuk nak hantar kebalik kepada tuan dia. Kerana apa? Kerana saya ada anak yang kecil 4-5 orang, takut-takutnya anak saya bangun nyegi makan buah tamar hak orang dengan tuan dia tak halal.
Aku takut anak aku makan harta orang, harta yang tidak halal. Lalu tu saya sanggup tinggal hak ni, kelik kutik buah tamar hak tu dulu. Sebelum daripada anak-anak saya bangun dulu, ya Rasulullah. Dengan itulah jawapan yang Abu Dujanah jawab, air mata Rasulullah. Mata Rasulullah dah mengalir, dua mata Rasulullah. Nak ayat kata kan, di sini kita reti kata, kita nak membelakan anak kita, nak menjatuh di dalam mulut, nak ubah satu surat daripada mulut anak kita, carilah harta-harta yang halal. Ini Abu Dujanah kerja. Menyebabkan Rasulullah tu berat mata. Lalu itulah, ini nak rakyat kata alasan yang Abu Dujanah jawab kepada Rasulullah. Yang mana Rasulullah tanya kata, sebab gapo yang kamu tinggal daripada terima doa-doa hak aku dulu di waktu subuh. Maka Rasulullah dah dengar jawapan tu. Kita sebaliknya kita pula, kalaulah orang tanya kata, apakah yang menyebabkan kita lepas semayat assalamualaikum assalamualaikum tu baik selalu? Assalamualaikum assalamualaikum tu baik selalu, tak terima doa daripada imam-imam kita, tak doa sendiri, tak wirid sendiri, gapo? Adakah alasan kita sama dengan alasan hak Abu Dujanah sani? Kok kita masih dok turuk nafsu-nafsu malah kita, nafsu-nafsu amarah yang mendorongkan kita kepada kejahatan itu. Cuba-cuba kita fikir tengok, sekiranya kita nak jadi hamba Allah dengan sebenar-benarnya, kita nak fikir benar-benar ni. Kena suluh kuih nampak benar-benar punya semacam ni. Untuk apa? Untuk yang saya baca pada awal tadi kan, faham apa nama ni? Nak cari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya di akhirat tidak ada habuan bagi mereka itu, mereka neraka. Takut waktu. Kita nak cari keredaan daripada Allah. Pakat-pakat lah. Saudara-saudara dan saudari kita, pakat-pakat jaga benda-benda yang semacam ini. Jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak bini kita semua. Semoga kita digulung dalam gulungan-gulungan yang diridai oleh Allah. Mana? Jawapan yang Abu Dujanah jawab kepada Rasulullah, menyebabkan Rasulullah tu berair mata. Tu nak ayat kata, melianya perbuatan Abu Dujanah di satu segi, walaupun satu segi dia tinggal khutnum. Rasulullah tak kata gapo biar dengan alasan. Rasulullah panggil, lalu itulah Rasulullah dia panggil tuwe pang tamar kat tepi rumah dia tu. Dia kata, mana tuwe dia panggil tuwe mari. Bila panggil tuwe mari, Rasulullah kata kan, pang tamar kamu tu jual. Jual kepada aku kan, pang tamar dengan 10 pang tamar yang batangnya daripada emas, akarnya daripada perak, pohon dia nya dan bunga dia daun apa daripada permata-permata 10 batang. Balas saya dengan terima balas saya daripada syurga Allah Taala di akhirat nanti. Tetapi tu pang tamar yang jawab lagu mana? Eh ya Rasulullah, saya tak mau, saya tak mau. Saya bukan ahli nego untuk nak tukar di akhirat nanti. Kalau nak selalu tak apa. Lalu itulah sahabat orang lain mari rayak kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu orang munafik. Bila dah Rasulullah dengar hak tu, Abu Bakar sekali dengan Rasulullah, Abu Bakar kata kan, ginilah, pertama kamu tu jual kepada aku 10 batang. Pertama aku yang ada di Madinah tak ada-ada dah pertama hak lebih molek daripada hak aku ni. Mungkin pilih ambil lah nak hak mana 10 batang. Kalau begitu tak apa, dia jawab. Kalau begitu tak apa, aku jual pertama sepaham ni dengan 10 batang tamar dengan engkau ni. Rasulullah tengok kepada Abu Bakar suka. Kenapa? Kerana Rasulullah nampak dah balasan yang Abu Bakar nak boleh.
Abu Dujanah pula tengok Abu Bakar suka. Abu Bakar tengok kepada Abu Dujanah. Suka juga. Abu Bakar kata kena. Eh, Abu Dujanah, orang tamat tu baik kebui kemu. Alhamdulillah. Ni tengok kerja esobat. Relonya untuk nak kerja. Kerja benda-benda yang baik. Ah, tak ada apa. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Abu Dujanah pun yang mana rezekikan kepada kita pahun tamas, pahun depan rumah ugin. Sebelah lek pahun tuai, sebelah pahun, sebelah tuai pahun tamas depan rumah tu, dia kelik rakyat kepada isteri dia, kelik rakyat kepada ahli dia di rumah. Dia kata kena hari ni saya, aku sangat laba yang besar. Gapo? Pahun taman depan rumah tukar ataupun jual dengan pahun taman Abu Bakar 10 batang hok dok kebun tu. Hok nun pun boleh kita, hok ning pun boleh kita. Kerana apa? Ia duduk dak pe rumah kita. Ah, tengok. Tetapi dengan takdirnya Allah, dengan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh pada malam, kerana pahun taman tu dah beralih daripada depan rumah orang sat ni pergi duduk depan di duduk di hadapan rumah Abu Dujanah dengan berkatnya, dengan mukjizatnya Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Ini pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa-siapa pun yang hendak kerja-kerja benda-benda yang baik. Ati Allah wa atiur rasul. Taatlah oleh kamu dan taatlah oleh kamu atau taat oleh kamu akan Allah dan taatlah oleh kamu akan Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Inilah taat kepada Allah menyebabkan buka segala pintu-pintu apa saja yang kita dah bimbang-bimbang, yang kita dah takut-takut. Kembali kepada kita, nak rakyat kata mana? Abu Dujanah dia kembali, dia kelik daripada semayah dengan segera. Tetapi alasan dia dah begitu kuatnya. Tetapi kita tumbik daripada masjid dengan segera, nak hidup di mana? Apakah alasan? Cuba-cuba kita fikir, cuba kita jawab. Sikit saja kita guna masa untuk Allah. Sikit saja kita guna masa untuk buat taat kepada Allah. Dari hak kita dah taat kepada Allah pun begitu dah dah capur dengan riya unjuk sum'ah takabur. Ini menyebabkan kita hidup di atas dunia tapi cara hidup kita tak pandai nak hidup. Anak kita pakat-pakat fikirlah. Sebab apa yang menghalangikan kita daripada taat kepada Allah? Nampak-nampaknya yang kita takut, takut kepada gapo di antara dua perkara? Satunya takut kepada Allah, yang keduanya takut kepada apa-apa, takut kepada sesak. Cuba-cuba kita suluh tengok lubuk hati kita masing-masing, kita takut kepada gapo? Takut kepada Allah ke? Takut kepada sesak, takut kepada apa-apa? Kalulah sebenar-benar kita takut kepada Allah, Allah, kita tak halak masa kita. Menjadi lalai. Tak halak kita masa. Tak halaklah kita. Apa nama masa kita tu? Hidup sia-sia dengan apa? Dengan tidak ada ibadat, tidak ada taat kepada Allah. Bukan dia lepas. Lepas. Lepas saja. Bersungguhnya kita dalam ibadat kalau kita takut kepada Allah. Sebaliknya, kerja adanya kita berkacang, kita bersungguh. Jenis kata tak makan pun tak makan lah. Jenis kata tak tidur pun tak tidur lah. Kerana dia rebuk-rebuk dengan kerja adanya. Tapi kerja akhirat tak. Kita sanggup juga jaga malam pukul 5 petang sampai pukul 4 pagi esok. Tak rela tidur kerja. Takut sesak. Takut nak makan tak ada. Tapi kita biasa pedak. Penjaga.
pukul 5 petang saya pakai pukul 4 esok kerana mengatik ke, kerana baca Quran ke, baca Yasin ke, baca surah apa pun ikutlah. Wallahu a'lam betul. Ada ke tak lagu ke? Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada nak banyak, tak ada nak ke pukul 5 petang saya pakai pukul subuh. Isak dah. Tak ada nak situ kali. Nak pukul 4 bangun pukul 4 ada dah. Pukul 4 pagi isak belum pada masuk subuh. Subuh 4.45 masuk. Kita bangun pukul 4 sampai subuh. Gapa dah tahajud, dah gapa sikit. Cukup dekat 4.5 rakaat je kita semayang. Nak waktu je 5. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Ramak lama dah kita. Senin lama dah kita. Tapi kita tak duduk situ. Tu tanda kata, kita masih takut kepada apa-apa. Takut kepada sesat lebih daripada takut kita kepada Allah. Ini Yahya ibn Mu'az. Dia kata kan, kalulah orang takut Tuhan, supaya dengan takut kepada sesat Allah, orang ni masuk syurga. Kalulah orang tu takut kepada sesat, supa dengan dia takut Tuhan, orang ni masuk syurga. Ah, tu dia. Tu Yahya ibn Mu'ad yang kata gitu. Tapi sayangnya kita, ia tak ada situ. Ia tak ada situ. Jenis kata pakai WhatsApp 15 minit ngatuk dah. Ngatuk. Anda tidur kita tu pun kita tidur tak kena. Pesan-pesan guru ya rakyat kata kan, ya pesan kata kan, ada tidurnya sebelum daripada tidur, Yasin, Waqiah, Tabah. Lepas tu kul-kul, 2-3 kul semua kita dah baca semua. Baca tu. Tu salah satu daripada ada tidur. Pesan guru saya. Tapi sayangnya kita, kita tidur mudah. Supa dengan muka lain. Tak supa dengan manusia. Tak nak jaga adab tidur. Ya tak? Biasa nak tidur, masuk oleh kelamu, kelebah, tidur. Baca tu ke, baca ni ke, dah tidur lalu dah. Adakah beza dengan muka lain? Tak ada beza. Lain daripada manusia tu. Adakah kita beza? Tak. Tak nak jaga adab. Adab tidur kita tak jaga. Ni nak ayat kata takutnya kita kepada Allah dengan takut kepada sesak, takut daripada apa-apa, dia ada beza. Lebih kuat kita takut kepada sesak lagi. Dengan kerana hati kita dah penuh. Hati kita dah penuh dengan dunia. Dah sibuk dengan dunia. Otak kita pun dah penuh ketak cik. Dah isi-isi dengan dunia. Kita kena cabut. Dalam hati kita kena menyucikan hati kita daripada dunia. Menyabuk, cabut tubik daripada benda hak lalai-lalai. Ibn Athaillah As-Sakandari, dia ada sebut dalam Mata Hikam dia, dia kata kan, farrid qalbaka minal aghyar. Hendak kosonglah olehmu akan hatimu minal aghyar, daripada benda yang lain daripada Allah. Apa saja yang ada dalam hati kita. Di situlah yamlahu bil ma'arif wal asrar. Allah Ta'ala akan capak masuk makrifah-makrifah dan rahsia-rahsia masuk. Ini menyebabkan kita berasa rajinnya, berasa lazatnya, berasa manisnya dalam ibadat kita. Tapi kita dah berasa malah, dah berasa segar. Ha, ni. Hati kita tak cuci. Hati kita tu cuma. Habis itu Allah yarham guru saya Bapak Cik Kriya, dia kata kan, dalam hati kita ada berlaku. Dibandingkan support dengan kita ten nada. Nada yang kita nak take carefully tu. Kan? Ten nada boh upe boh gapo siap. Boh kuro masuk seko dalam itu. Adakah carefully nak masuk?
Kalau masuk pun, gomo dikura tu. Abah kata tak masuk mula lagi dah. Kan? Ikai kelima hari tengok, gapo gak dalam. Tak berani nak masuk. Dan makianlah. Ma'rifah-ma'rifah, nur Allah, nur ilmu-ilmu, ma'rifah-ma'rifah, rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala nak capak masuk dalam lubuk hati kita. Hati kita penuh dengan benda karu-karat, penuh daripada dunia-dunia, penuh daripada maksiat, cukup lekat dalam hati kita, menyebabkan hati tak ada, menyebabkan nur tak masuk. Kalau masuk pun tu baik, masuk tak lekat, masuk tak lekat. Nah, kita kena wayah tu. Farriq qalbaka minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Bila kita buat tubih hening, heninglah kita berasa manisnya dalam ibadat, cucinya ibadat kita, timbullah keikhlasan ibadat kita kepada Allah. Berasa rajinnya, berasa nak. Tak ada rasa kata kena dak. Yakni sukanya misalnya seperti kita dak sembahyang tu. Kita nak semaya ke kita kena semaya? Cuba tarah kita beza di antara dua kelima tu. Kita ambil kah mari wak kecek. Mana? Yang pertamanya, nak semaya dengan kena semaya. Cuba tarah kita beza tengok. Tu dia. Nak semaya ke kena semaya? Kalaulah ada rasa kata kena semaya, itu ada terkenal di atas kita. Kalau tak kena semaya, maka tak semayalah kita. Dia ada situ. Tetapi kalau kita nak semaya, gena-gena pun kita sanggup, walaupun pukul 4, pukul 3 pun kita sanggup bangun malam. Kerana? Kerana nak cari keredaan daripada Allah. Waktu tu salah satu daripada waktu yang diterima oleh Allah Ta'ala akan doa-doa hamba. Jangan ada buat ralik, jangan ada buat sia-sia. Sikit je kita duduk di atas dunia. Okey, umur 90 lebih turun 23,000 tahun ya. 23,000 hari ya. Umur 90 tahun 23,000 hari kot semua ya. Mana 15 tahun belum akan balik? Ha. Mana masa tidur? Ha. Banyak lagi lah. Mana kata 20 panjang masa yang ada di kita tu, kita guna sikit saja untuk Allah. Ah, kalau kita lalai pula, kita tinggal pula, belaka pula, Allah, kita nak duduk macam mana? Jangan duduk haraplah kata kita nak selamat kalau kita tak dekat kepada Allah. Carilah we dekat tubuh kita dengan Allah. Berasa kasih kita kepada Allah. Banyaklah zikir kepada Allah untuk nak cari keredaan daripada Allah. Nah, itu kita akan dapat balasan-balasan daripada Allah yang begitu banyaknya. Hak takutnya tadi ulaikallazina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malu. Itu dia. Dan batal barang yang memperbuat oleh mereka itu, yakni tidak ada pahalanya di akhirat, dan batal barang yang mengerja oleh mereka itu di dunia daripada segala kebajikan. Tak ada apa sekali. Sia-sia. Buat di akhirat tak ada. Buat di akhirat ada apa sekali. Inilah nak ayat kata, kita hidup di atas dunia, dalam kepala kita jangan dia fikir supaya dengan orang-orang asing. Orang yang tidak jiwa agama, orang yang tak beragama dengan Allah, tak beragama dengan agama Islam, ia tak ada fikir apa saja, hanya dak fikir nak dunia, harta, piti, duit, dak fikir tu. Orang kita nak jadi kok tu dah. Membelakangi kepada Allah. Tapi tu nampak-nampak tengoknya supaya tak ada berhajat apa kepada Tuhan. Silaklah cara hidup kita. Nak ubah. Nak alih kita situ. Manusia hari ini ada situ. Mana dia ada fikir pitih. Apa tu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihi ma'amalahum. Dia pitih. Duit. Dia fikir. Ha, macam tu. Dia fikir ha duit nak wik kaya. Korong lebih penuh harta dia. Tapi mati tengok tempat mati. Nak-nak rekat yang tinggi tengok Fir'aun. Suatir mana?
Tak ada apa saja yang selamatkan. Ha ni. Di akhirat tidak ada habuan penama kali orang-orang yang macam ni. Sebab itu kita marilah kita kembali kepada Allah, mendekati kepada Allah. Janganlah kita lalai daripada Allah dengan kita mengambil dunia-dunianya sehingga cepat tinggal kita kepada akhirat. Dunia jangan tinggal. Akhirat ini tepat hok kita nak pergi yang selama-lama. Tinggal dunia, tinggal akhirat. Tinggal dunia apa nama ni? Ambil dunia, tinggal akhirat. Ini habis. Habis ada akhirat. Ha, ini dia. Menyebabkan kita nyanyulah. Di akhirat nanti kita akan jadi kesusahan pula. Susah dunia, setai. Penat di atas dunia, setai. Tapi susah akhirat yang selama-lamanya. Adakah pada kita nak tukar dunia? Ambil tukar akhirat, ambil dunia? Cukup mana kata? Apa bezanya kalau kita bersentuh dengan agama asing? Ada beza mana? Sekiranya kita duduk bersentuh, tempat bezanya itu macam mana? Dengan mana kata, kita kelebihannya kita orang Islam, kelebihannya kita orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, dia ada satu karadah yang sebagai modal, sebagai tun. Gapo? Iman dan Islam kita ada dah. Iman yang ada di kita ni, walaupun halus setara mana pun, ada moga ni menyebabkan kita tak kekal di dalam neraka. Ni satu modal untuk hewi kita. Adakah kita cari iman dengan hujah-hujah pedang? Adakah kita cari iman, cari Islam ke celah-celah bukit? Dan juga adakah kita ada bawa Islam di kita, ada bawa iman kita ke hujah-hujah pedang, ke celah-celah bukit? Supaya dengan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia bawa Islam, dia bina Islam yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujung-hujung pedai, dengan celah-celah bukit. Tapi kita duduk ke dalam gapo. Tak mau lagi. Mana kata berbezanya kita dengan Rasulullah. Senang susah tu Allah. Ya. Rasulullah bawa agama ke hujung-hujung pedai. Bawa agama dengan pedang, bawa agama dengan perang, bawa agama dekat celah-celah bukit. Tengok, hijrah Nabi naik ke bukit tu, duk Mekah pergi ke Madinah bukan sendek. Jumpa gapo dekat celah-celah bukit. Yang beliau hijrah daripada Mekah kepada Madinah. Kita lah ni senang. Duk leh kereta pula senang ada dengan tu sejuk siap leh kereta. Ribut pasir pun tak kena. Ha. Jalan ni senang lah. Kedek pula tak lambat sedap. Cuba-cuba kita pakat-pakat seluruh tengok. Kita ada iman dah. Apa? Kita tak benar, tak belah. Belah iman, wis benar, wis subuh. Iman ada dah. Cari reti untuk nak belah iman. Yang ni, kita belajar dengan sesungguh. Belajarnya untuk nak reti. Tetengah iman akidah kita, ibadat-ibadat kita kepada Allah. Hak ni lah, benih, hak besar sekali menyebabkan kita tak kekal dalam neraka, ada iman. Lepas tu, ibadat hak lain tu menyebabkan kita lepas ruh daripada kena neraka. Hak ni, hak kita dah nak cari keredaan daripada Allah, demi untuk lepas kita daripada neraka, terus tak ada dirasakan dengan zat-zat seksa neraka, terus kepada syurga selalu. Itu maksud hidup di atas dunia. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada jenis kehidupan yang melainkan hidup di akhirat aja. Ada kita nak waktu kah. Jadi balik ke mana deh. Mana kata kita pakat-pakat kira. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Carilah apa hak Tuhan suruh, dekatlah, mendekatilah diri kita kepada Allah. Takut-takut kita paling daripada Allah Ta'ala agak, nyanyolah kita. Menyebabkan kita jadi susah hidup kita dunia, sepit kita hidup di dunia, di akhirat sama telah dah.
Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Na'udzubillah. Gapa dia? Barang siapa berpaling daripada peringatanku, nah saya ia akan mendapat kehidupan yang sepi. Ini jadi susah kehidupan kita. Dan kami bangkit akan dia buta. Dibangkitkan dalam hak kita buta. Hidup di atas dunia dah jadi sepi. Hidup di atas dunia dah jadi susah. Ada kesepitan di segi rezekinya, di segi cara hidupnya. Makna kata secara umumnya, cara hidup kita di atas dunia tu jadi sepi. Jadi susah. Tu susah di atas dunia. Kalau kita berpaling daripada mengingati Allah. Di akhirat Allah Ta'ala bakit jadi buta. Allah, na'udzubillah. Nak pergi ke mana? Sekiranya dibakitkan kita dalam hak kita tu buta, na'udzubillah summa na'udzubillah. Setara hak jelek, kita nak jelek, kita teragi tak tepat hak kita tak biasa, tak biasa pergi. Mana? Kita di tepat mana-mana saja yang kita tak biasa pergi. Katakanlah kita di mana? Di antara Mekah ke Madinah, di jalan-jalan tu, ke celah-celah bukit tu. Kalau kita situ, kita tak biasa pergi, nak pergi tupai pia, tak ada kena pia, tak ada pia pula dah. Nak pergi tupai pia. Maksudnya kita kena fikir sangat-sangat. Di akhirat, pia biasa pergi, tak biasa pergi. Ena, kita duduk di atas dunia dekat. Zahirnya sedepa lebih kurang. Semik lebih kurang. Mana di antara kita dengan kebun syurga ataupun kita dengan lubang neraka? Kita duduk diri atas tanah. Di kubur. Ha, tengok. Lek bawah tu, wa'amunya satu kebun daripada kebun syurga. Alhamdulillah. Wa'amunya satu lubang daripada lubang neraka. Na'udzubillah. Kita duduk tabirah neraka. Lepas tu kita nak duduk mana? Ha, tu. Dekat saja kan kita. Zahir pun dekat. Depa lebih kurang, semak lebih kurang. Hakikat pun dekat sangat. Kita nak sampai situ dak dinding dengan hidup kita ya. Mati bila siapa? Bahkan tak ada mati, nyawa siapa di gara-garah pun sudah. Boleh tahu dah tepat hak kita nak pergi mana. Kau takut kau tu. Ingat di akhirat Allah Taala bakit manusia di akhirat pada hari kiamat ni serupa dengan katu ya tu baik. Kata dia tu baik lagu mana? Dia tak pilih nak pergi mana. Asal cari tempat je lah. Tempat dia tak biasa pergi. Dia duduk dalam musuh je mana-mana pun. Terbaik daripada musuh lah. Dia cari tempat je lah. Kalau dia terbaik, terbaik. Kalau tak ada terbaik, dia kot tanah. Makan dia menatih-menatih. Kalau dia melata kot tanah tu. Naik ke atas lah. Gomor dia burung-burung pula dah. Burung kakor ke misalnya. Ha kot tu. Kalau tak ada makan lagi tu, ada lagi musim kot mana. Musim ikut pelita-pelita. Ia tak pilih. Rumah dia tu, rumah tu email lah, rumah tu mana-mana tu naik rumah tu gapa-gapa pun dia mari belakang. Nak cari tempat juga. Ah, tu dia. Ah, kita manusia di akhirat pun bila pakai di akhirat serupa dengan katu yang Allah Ta'ala kata, yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat dia, yauma yakunun nasu kal farasil mamsus. Nah. Hari yang manusia jadi serupa dengan katu. Allah. Tu baik tak tahu mana demo-demo kita-kita anak lah anak, ibu ke ibu, bapa-bapa, tak ada. Cara nafsi-nafsi belaka dah gitu. Melakanya yang nak selamatkan kita tak lain tak bukan hanya taat kita, ibadat kita kepada Allah. Inilah yang menyelamatkan kita daripada fitnah, daripada haru, daripada haru-haru di dalam hari kiamat. Kalau nak cari selamat, carilah. Makna kata kita kena gaya hidup turut apa saja yang digaya hidup yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nak cari keredaan daripada Allah. Ha, cuba-cuba kita pakai renung tengok. Dengan kita renung, fikir, cari apakah
yang boleh kita menyelamatkan daripada gapo dia ni daripada seksa neraka di akhirat nanti. Kita cari tengok, fikir tengok apakah sebab yang menyelamat, kita cari hak tu. Pendek kata kita kena belajar lebih banyak lah, kita kena reti lah apa jalan ni hak kita boleh berjalan selamat. Kita masing-masing duk jalan nak kelik kepada rumah kita yang asal. Yang tok nenek kita kelik, yang tok nenek kita duk sana dulu. Guardian tok ada kita tu. Dia duk di dalam syurga, situlah rumah dia. Ha, kita anak cucu pun nak kelik rumah tok nenek kita tu. Di mana di syurga ni? Tapi kok jalan dalam hari kita duk kelik tu sesak jalan. Ha, jalan pecah tu gap tu dah. Mana? Tubik kok ni ia tubik ke syurga, tubik ke ni, tubik ke neraka. Hak tubik neraka tu dia panggil sesak jalan. Nak cari hak tu, nak kena jalan tu, nak kena jalan. Jalan ni tak boleh pergi, jalan ni sesak. Jalan ni jalan ni baru kena. Jalan untuk nak kelik kita kepada rumah kita kuasa yang untuk nenek kita dulu. Kelik situ, kelik situ. Ada nak kelik situ tu, ya kena ke mana? Turut jalan ni. Hak kita tahu, hak kita belajar daripada ulama-ulama, yang ulama ni lah jadi pesaka yang makan pesaka daripada Rasulullah. Turun mari siapa kita, kita boleh tahu. Ni nak kaya kata, apa dia? Rasulullah ajar kepada umat-umat dia untuk selamat. Kalau nak selamat, kalau nak senang kita di dunia, kalau nak senang kita di akhirat. Kalau nak duduk mudah-mudah begitu, tak ada masalah lah. Mana kata, masa kita tak tahu lagi lah. Nak hidup, hidup tu tak tahu. Nak hidup urai ke hidup pasal mana, tak tahulah waktu tu. Yang ni, hidup kita tak pandai hidup. Tua hidup, tapi tak pandai nak hidup. Seolah kata mati. Ini jadi payah lah. Mana kata payah pun gitulah deh. Payah. Tapi orang boleh belana. Nak kata mudah, orang tak boleh pun belana. Pendek kata kita kena doa lah. Cari asbab-asbab bagi dapat taufik dan hidayah. Cari asbab-asbab. Asbab yang paling besar, cabutlah diri kita dulu daripada patok, daripada deraka kepada Allah. Di sini menyebab yang paling besar. Kita fikirlah, suluh tengok hok mana yang boleh selamatkan kita. Kerana bakit kita di akhirat ni, apa dia? Sore. Walaqad ji'tumuna furada, demi sesungguhnya kami akan datang kamu pada akhirat tu tunggal. Sore, tak ada ahli, tak ada bini, tak ada pia lama. Sore lek-lek. Bila ada sore gini, kita kena cari teman kita, cari gu hidup kita, apa? Amalan. Dalam kubur kita amalan ha, bila malaikat mari tanya lek kepala ha, pia mari duk jawab. Sebelah lek kaki, ha, pia duk jaga. Nak cari hak tu. Pasti tak pandai lah. Semaya, jaga sebelah lek kepala. Ha. Sebelum daripada hak tu tanya, hak tu nak mari tanya, dia tanya apa dulu? Man Rabbuka, siapa dia Tuhan kamu? Kena reti, akhir dahulu. Man Rabbuka, man Nabiyuka, pia Tuhan kamu, pia Nabi kamu. Tanya hak tu. Tu berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang selaku akidah bagi kita, yang kita kena mengucap dua kalimah syahadah ni. Ha, ni. Kena akidah sakup paut dengan Allah dan juga akidah yang bersakup paut dengan Rasulullah. Reti hak ni yang jadi penepih kita untuk nak jaga kita di dalam kubur kita. Sebagai kata kubur kita tu jadi satu kebun daripada kebun syurga. Nak hak tu. Allah peluahkan kebun-kebun syurga, peluahkan lubang kubur kita tu. Bila amalan kita penuh. Ha, bila amalan kita banyak. Habis tu kita pakak-pakaklah. Kan kita ada rasa kata banyak dah. Ada rasa kata banyak dah, ada rasa cukup dah ke kan? Boleh tak mau kacau, boleh tak mau sungguh dalam ibadat kita kepada Allah. Ha.
Tak kedap juga. Kalau orang dunia, orang tanya, dia mau kaya dah kan? Dah ada kaya lagi, tengok kawai dia kerja. Cuba orang tanya, dia mau pahala banyak dah kan? Nak kaya dah kan? Kena pahala tu. Dak juga, kacang dak, dak juga. Ini salah. Hak dunia, orang tanya kata, dia mau kaya dah lagi dak. Faham sungguh? Haa, dak sungguh lah ni. Benar saja. Dia panggil jalan, adat dia. Tu yang berlaku satu-satu kala, terus adat-adat-adat dia. Nak kaya, kena kerja. Nak duit, kena kerja. Nak makan, kena kenyai. Itu adat dia, dia. Tapi bila tanya sebelah li akhirat, ning li amalai, dia mau amalai banyak dah. Kan? Tak. Oi, tak pergi. Lepas tu buat nama, tak? Tak. Tak juga. Panak Quran. Hak akhirat, hak dunia, kena dengan adat malai. Hak akhirat, jadi tak kena dengan adat. Petikah jalan lebih. Ni kita masih mengutamakan kerjaan dunia. Kita mengutamakan kerjaan dunia. Tanda kata kita membesarkan kerjaan dunia ni, tanda kata hati kita masih kelabu. Kelabu, gelap. Ngapa lagi nak katakan? Hampir-hampir matilah mata hati kita. Kenapa? Kita tak nak berasa kena. Lupuk dengan benda ketaatan, tak ada rasa kena, lepas apa? Benda taat lucu. Tak ada rasa kena. Tapi lucu benda dunia, Allah rasa saya rasa ada reganya. Sangat-sangat rega. Tapi lucu, lupuk benda-benda taat pada akhirat, tak ada rasa kena. Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia ada sebut dalam mata hikam dia, dia katakan, min alamati mautil qalbi, setengah daripada alamat mati hati. Alamat nak jadi mati hati. Min alamati mautil qalbi, setengah daripada alamat mati hati. Ia jadi kan adamul huzni, tak ada berasa gendo, tak ada berasa duka cita. Alama fataka minat ta'ati, daripada itu di atas bagai-bagai yang kamu luput daripada ketaatan. Apa saja hak taat, hak luput, tak ada merasa gendak. Tak ada rasa sayek, tak ada rasa sesak, tak ada rasa gendak-gendak. Itu setengah daripada alamat nak mati dah hati orang itu. Luput benda taat, tak ada rasa gendak. Luput sembahyang tu, tak ada rasa gendak. Tak ada rasa takut, tak ada rasa gapo. Ha, jaga-jaga orang yang hati dah rasa macam ni. Tapi bila luput dengan benda-benda dunia, Allah rasa sayang. Tu kita masuk dalam golongan orang-orang yang rugi kalau kita duduk macam ni. Kalau kita duduk macam ni, masuklah di golongan, akan golongan dalam golongan orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguhnya dalam kerugian belaka. Illal ladzina amanu, mereka orang yang beriman. Imeh hak sat ni. Imeh hak ada di kita, hak jadi modal, jadi tun, jadi modal hak kita tu boleh jaga kita lepas daripada kekal dalam neraka. Wa amilus solihat, amanu saja dak wa amilus solihat. Amal-amal hak soleh-soleh semua kita buat, kalau kata kita kuasa. Amanu menyebabkan lepas kita daripada kekal dalam neraka. Amilus solihat menyebabkan kita terus kepada syurga dengan tak ada kena rasa dengan seksa. Nah ni. Ai sekat tu cukup kan, tak cukup, tak cukup lagi. Amanu wa amilus solihat. Hak. Hak dua ni kan ni hak yang wajib di atas kita, lepas tu kita sendiri kena guna ni. Kita sendiri hak yang wajib di atas kita, lagi pula kita sendiri kena buat dua perkara ni. Mana kata kecek mudahnya? Hak yang wajib di atas kita terhadap diri kita sendiri. Tuh, allazina amanu, kita kena amanu juga. Wa amilus solihat, kita pun kena amilus solihat juga. Ah, tu dia. Hak ni dua perkara ni, hak yang wajib di atas kita terhadap diri kita sendiri. Amanu wa amilus solihat. Kita ni sama ya, biar-biar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Hak ni hak yang wajib di atas kita terhadap saudara-saudara kita.
Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Pesan-pesan dengan bil haq, dengan agama yang sebenar. Ikutlah ajaran agama, kita royak ajar-ajar. Wa tawasau bis sabri, dan pesan suruh sabar, di atas sabar. Sabar dengan apa? Sabar di atas buat taat. Sabar di atas tinggal daripada maksiat. Ya payah. Ini gaya-gaya hidup yang diajar oleh Rasulullah. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mari di Nabi belaka, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kecek mari daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tak tubik daripada nafsu gapo saja dah. Ha, tu dia. Kita pakak-pakaklah. Pakak-pakak fikir, pakak-pakak suluh tengok, nak buat lagu mana nak selamat. Situ je. Dah ulas-ulas sangat ni. Nampak-nampaknya. Allah, payah nak kecek dah. Masyarakat kita dah kelih kabut. Sangat-sangat. Orang nampak, supaya kecek sepengah awal tadilah. Orang kita nampak, dah membelakangi daripada agama. Banyak sangat-sangat. Lebih-lebih lagi kawan-kawan muda-muda, adik-adik kita ni. Marilah kita sama-sama mendekati jiwa kita, tanilah iman kita, dekatilah kepada Allah, patuhlah kepada ajaran-ajaran Rasulullah. Semoga kita diakik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu pekat kepada pekat yang lebih tinggi. Saya berserulah kepada adik-adik kita semua dan juga semua yang ada di kalangan kita semua ni, pakat-pakat kita menekatkan keimanan kita, ketakwaan kita, patuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain tak bukan. Matlamat yang satunya, gapo? Saya semua hadirin dan sekalian semua ni untuk nak cari gapo? Nak cari keredaan daripada Allah. Itu kemajuan hidup kita. Nak patuh kepada perintah Allah. Honing yang besar kali. Tapi sayangnya dah yang mana kita alami, yang mana kita temung, yang mana kita boleh tahu di kalangan-kalangan kita, Allah pakat-pakatlah kita pakat bina masyarakat-masyarakat yang dipenuhi dengan rahmat-rahmat Allah. Yang maklamat yang satu untuk nak siapa? Ridwanullah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati itulah mana kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak menjadilah oleh aku akan jin dan manusia illa liya'budun. Melainkannya hikmahnya lilisairurah. Melainkan hikmahnya ibadat mereka itu akan daku. Tu hikmah. Kalau kita tak ibadat, kita tak taat kepada Allah, mana kata hikmah kita yang Allah Taala pakai lucu hikmah. Tak ada kegunaan, tak ada faedah kita dibakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kecek mudah. Hikmahnya boleh kita ibadat kepada Allah. Cuba-cuba kita fikir deh. Semoga dengan fikir yang kita fikir tu, kita akan dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh itu marilah kita sama-sama mengakatkan tarah kita kepada Allah, menjadi kemuliaan di sisi Allah Taala. Walau apa nama ni, inna akramakum indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling mulia di sisi Allah taala. Kesimpulannya, dengan akhirnya kesimpulannya, marilah kita sama-sama menekatkan ketakwaan kita dan patuh kita kepada Allah. Carilah jalan untuk nak reti, untuk nak faham apa saja yang diperintah oleh Allah Taala. Yang paling utama sekalinya, ibadat yang kita dah buat hari-hari, iaitu sembahyang. Kita dah sembahyang. Hening kita kena menghalusikan dia. Kita kena mendalamikan, reti masalah-masalah sembahyang ni. Daripada syaratnya, daripada rukunnya, apanya saja yang ada dalam sembahyang yang kita boleh tahu.
Makna kata, rahsia-rahsia yang ada dalam semayang, banyak lagi yang kita tak tahu. Ha, kita pakat cari hak tu. Cari hak tu. Cari hak tu dah bila jumpa hak tu, di situlah Allah Ta'ala buka taufik hidayah bui kepada kita. Kita tak berasa puas, tak berasa cemu, tak berasa kata malas, tak. Dia berasa nak, nak. Di situlah kata kitanya, tak berasa cukup dengan ibadat. Berasa lazat dengan ibadat. Lepas semayang, nak semayang. Lepas semayang, nak semayang. Hak ni kita dah kena buat semua-semua 24 jam sehari semalam, kena gunalah 5 waktu sekurang-kurang. Nak lebih pada ni, tak nak kurang pada ni, tak ada. Hak sunat ada lebih pada 5 ni. Ha, lain pada 5 ni, ha, hak kurang pada 5 tak ada. Ha, 5 ni lah hak wajib agak mula-mula, itu nak tambah hak lain, tambah. Lepas hak sunat. Hak ni tak boleh kurang, tak boleh lebih. Hak 5 waktu, ya sekat 5 tu ya. Hak wajib 5 waktu tu ya. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ha, tak boleh mihak tu. Makut nak mengakat antara kita. Insya Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama cari kejalan, cari jalan untuk buat ta'at kepada Allah Ta'ala. Maka akhir sekalinya, sekiranya ada kasar bahasa, setuh peribadi dan juga apa dia, di segi lurah tak begitunya pahit, ada terbulah-terbulah lebih kurang daripada saya, haraplah cucu air kemaafan kepada saya. Dan juga hak mana yang baik itu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa saja yang baik itu diberi taufik, diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama fikir dan juga sama-sama kerjalah, sama-sama amallah demi kita dapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang jadi kemajuan hidup kita di atas dunia ini, untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kita akan dapat nikmat yang besar, yang iaitulah syurga Allah, dan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan akhirnya, wa fi hadzal qadri kifayatun billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati was-sab'il masani an taftaha lana bikulli khair, wa an tatafaddal alaina bikulli khair, wa an taj'alana min ahlil khair, wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair, wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa busin wa dhairin, innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bikulli khair wa mu'tin likulli khair ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Ya 'alimas sirri minna la tahtiki sitra 'anna, wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.